Sementara itu, penerima produk stesen petrol Ahmad Ibrahim berkata, permintaan tinggi terhadap pembelian petrol, terutama RON 95 sempena Aidilfitri, menyebabkan bekalan minyak terputus. Bekalan untuk hantar ke setiap stesen tu lambat sebabkan lalu lintas kita, musim perayaan macam ni, itu sahaja sebenarnya. Tak perlu panik. Sekarang ni kita sedang berusaha untuk mengatasi masalah ni. InsyaAllah malam ni dengan esok benda ni tak akan berlaku lagi. Su minyak 95 ni sebab 95 ni hok semua orang pakai. Jadi kalau tak ada minyak ni jadi payahlah untuk pengguna-pengguna nak guna 97, 97 mahal. Jadi 95 ni perlulah untuk semua. Pinang sekarang siapa? Itu sahaja lah. Saya harap tu ada berlaku lah. Hijau pun ada. Kuning pun ada. Supaya untuk kemudahan kita semua. Kemudahan. Kalau minyak tak ada, orang jual minyak pun boleh beli. Kita orang pun boleh jalan, tak ada.